Cuy, lo tau gak sih kelanjutan tentang salah satu kasus yang saat ini lagi viral di media sosial yang terjadi di daerah kota Babulu Laut, yang kejadian ini tuh bikin kita semua tuh kayak bikin apa ya cuy, kayak trauma gitu cuy ya. Nah, ternyata salah satu sosok wanita yang dikabarkan itu menjadi apa namanya penyebab yang dimana si JS itu melakukan tindakan yang ngebuat satu keluarga itu pindah dimensi, dan ternyata si R ini itu memang kalau gue lihat sih kayaknya terlihat baik gitu ya, wanita baik dan wanita yang notabene-nya dia itu emang wanita desa gitu cuy ya. Tapi gue nggak tahu kenapa si JS ini kok tega melakukan tindakan tersebut. Kalau memang cintanya ditolak atau mungkin tidak direstui, harusnya tidak, dia tuh tidak melakukan tindakan tersebut ya cuy ya. Apalagi si JS itu dikatakan masih di bawah umur gitu. Dan antara JS dan korban ini ternyata tuh berdekatan gitu. Jarak rumahnya tuh sekitar 5 meteran gitu cuy. Jadi nggak terlalu jauh gitu ya. Jadi buat teman-teman semua yang penasaran kayak mana si RS ini atau si R ini yang menjadi korbannya gitu ya, gue sih setelah melihat dan mencari tahu gitu, ternyata dia adalah wanita yang cantik, baik juga, dan semoga aja RS ini dan keluarganya ditemukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kejadian ini semoga tidak akan terulang lagi ke depannya.